guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita Iwan Jasolo. Ini kita mau jumatan, tapi belum jam. Tapi kita mau, ini guys, minum teh dulu. Teh. Bentar lagi ya, paling kurang lebih ya 10 menit lagi nih guys. Selamat pagi, selamat siang semua ya buat para pemirsa Iwan Jasolo. Kita di warung Batin ini, menyediakan berbagai macam masakan dari nasi soto, nasi pecel, nasi lodeh, nasi sayur, nasi tumis, nasi oseng, dan banyak sekali minum-minuman di sini. Dari es teh, es sirup, segala macam es, dari susu. Komplit guys, di sini. Terus dari apa aja? Terus ini guys yang kita mau review ini jajanan pasar ini guys. Kita minum dulu ya guys. Ayo kita minum dulu. Udah berapa kali kita ngevlog di sini ya? Beberapa kali ini kita mau review jajanan pasar ini guys. Mungkin di antara kita semua masih udah pada ada yang masih ingat, ada yang lupa ya nama-namanya ya. Tadi ini saya juga ada sebagian yang lupa ini nih. Cecer ya bu namanya. Cucur lah ini loh, aku lupa. Kalau ini pasti pada tahu ini namanya apa ini guys. Ini saya lihat. Ini namanya apa bu? Ketan nih. Ketan. Wajik. Ketan sama wajik kok dumau nih. Oh ini kalau ini wajib gede gula jawa lu gede sing prasojo. Wah perawatan dan bahan-bahannya dibuat dari ketan sama gula jawa, ini pemanisnya gula jawa. Terus ini guys, ini masih ada ingat gak namanya apa ini? Ayo siapa tahu, siapa namanya? Ini namanya jenang dodol. Kok namanya jenang dodol, historinya saya nggak tahu, tapi namanya ini masih ingat ya aku, jenang dodol. Bahannya juga dari apa bu, tepung beras ya, gula jawa, jenang dodol. Terus yang ini apa nih? Ini jadah blundu. Jadah tapi teksturnya lembut, kadang ada jadah yang teksturnya gede. Terus ini, pak, ini mungkin semua pada masih ingat ini namanya apa? Yang dibuat dari tela ya bu? Oke pak, getuk asali sokotilo, motongan tuh kuwi tambah nih apa tuh? Mau ada nih kita percepat ya guys. Terus ini apa deh? Ini namanya, aku tadi hampir lupa, tapi dulu ya pernah sering makan. Ini namanya pukis, ada dua warna ya. Ini kalau bikinnya di ada dadan guys. Oh yang terakhir ini guys, kue ceter, kita pause dulu ya. Oke guys, tadi terakhir apa ya, tadi kuenya ya, ini ya, ini namanya pukis. Bikinnya tepung beras saya guys, ini dimasukin terus digoreng gitu guys. Terus kue ceter ini rasanya semua serba manis kayak yang lihat nonton ini ya. Kita icipin ini dulu ya guys. Kita icipin dulu ini yang namanya wajik letik gula jawa. Rasanya masih nggak, udah familiar ini guys, rasanya yang tentu manis. Bahan bakunya dari ketan, terus dikasih pemanis gula jawa nih. Dari sini minumnya teh. Rasanya enak. Enak ya. Monggo ingkang pengen ngersake monggo mampir ke warungnya Pak Warsino atau di Mbak Tin.
Utara, alun-alun Tarang. Sosis. Enggak sama sosis. 4 juta. Ini sedotan, Bu. Enak, guys, manis. Ini wajib bisa dirasakan, kalau bisa rasa pahit mesti ada bisa menjawab. Jadi tergantung yang makan, guys. Pahit, kalau kita baru sakit itu rasanya pahit, guys. Biarpun makanannya manis, no. Tapi kalau kita sakit itu perasaan pahit ya, Bu. Jadi kalau kita sehat itu rezeki yang paling luar biasa, guys. Kalau kita biar kalau baru sakit itu makanan manis kasih pisang apa-apa itu perasaannya pahit semua. Tapi kalau paru-paru waktu sakit, tapi kalau semoga ya enggak ya. Kita berharap semua sehat semua, aman sentosa. Jadi badan kita belum makan juga harus berdoa biar berkah barokah ya. Alhamdulillah. Kemarin kita juga merasakan kayak gini, biarpun manis jadi pahit karena sakit. Sakit mah itu, guys. Manis ya. Terus rasanya bisa pahit kalau kita ini diputus pacar. Ya, ya. Ah, yang jelek-jelek jangan dipikirin, guys. Yang penting kita pikirannya positif thinking aja ya. Manis, enak, luar biasa. Mantep rasanya. Ini wajib. Ini wajib juga manis. Oh ini. Apa ini? Kali jenang dodol. Ini juga rasanya manis. Manis seperti orang itu, seperti para pemirsa Iwan Jesulo yang nonton video kita. Manis-manis. Oke, okay, kita makan dulu, kita rampungkan ini, habis ini kita mau pelajaran. Ini rasanya juga manis. Enak ya. Jajan pasar senengnya. Nih, menunya banyak ya, tinggal dipilih. Enak. Alhamdulillah. Lama kita nggak makan jajanan masak ini. Teksturnya itu kenyal-kenyal, manis. Manis banget. Enak banget nih. Tuh, ini masih ada pukis, kendal, ketuk, cacer. Oke, guys, kiranya cukup sekian. Tadi kita udah ngicipin wajib yang dari ketan dan sama jenang brodol, rasanya manis, legenda. Ini jajan udah dari sejak nenek moyang kita ya, guys, hingga sekarang ini. Monggo, Bapak Binara mampir milih salah sijinya ini di warungnya Mbak Din. Kiranya cukup sekian bersama kita Pak Jasul mengucapkan terima kasih, thank you very much for attention. Selamat berhari Jumat. Hari kita
menjalankan ibadah sholat Jumat dulu ya, ramailah ke masjid. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.